السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد <applause> رسول الفضيلة والدرجة العالية وبأس مقام محمود الذي وجه إنك لا تخلف الميعاد الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يزال العبد الذي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به ورجله الذي يمشي بها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Tidak ada kata yang lebih pantas Yang pertama dan utama Terlontar dari lisan kita Selain ucapan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan kita banyak nikmat dan ada nikmat yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya baik yang bernama binatang tumbuhan bahkan manusia yaitu nikmat iman Islam serta sehat wal afiat dan sering dilupakan oleh kita nikmat satu lagi yaitu nikmat kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai dosa yang kita lakukan. Karena memang manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tidak diberikan kepada semua makhluknya bahkan yang bernama manusia. Salawat serta salam Marilah kita persembahkan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang begitu berjasa kepada kita. Yang telah menghantarkan kita menjadi orang-orang yang beriman, orang Islam dan yang sudah menjadikan manusia menjadi manusia. Oleh karena itu, marilah kita senang dan sering bersalawat kepadanya sebagai tanda terima kasih kita kepada beliau. Satu kali kita bersalawat kepadanya, hakikatnya kita sedang memohon ampun dan menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak sepuluh kali ampunan. Hadirin sidang Jumaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan Jumat kali ini marilah kita merenung tentang sebuah judul yaitu taqarrub bil faraid wan nawafil memberikan kinerja melebihi yang diminta Seorang hamba yang kehidupannya selalu di dekat atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyadari bahwa semua gerak-geriknya tak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang dicintainya tidak akan membiarkan dirinya berjalan sendiri tanpa petunjuk dan perlindungannya. Kesadaran seperti ini, pada tahap selanjutnya, akan membuat dia selalu berusaha untuk mendekatkan diri. atau yang disebut dalam bahasa Arab taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan yang penuh tantangan dan godaan, taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah keniscayaan bagi seorang muslim. Sebab dengan taqarrub kepada Allah Akan terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama manusia, khususnya dalam kedudukannya sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah akan terhindar dari berbagai perbuatan-perbuatan buruk yang disponsori oleh setan. Tetapi ketika dia sudah mulai menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa man ya'syu 'an Rahman, nuqayid lahu lahu Barang siapa yang sudah mulai meninggalkan tidak senang dengan berzikir kepada Allah yang Maha Rahman, nuqayid lahu syaitanan maka Allah jadikan setan sebagai teman dekatnya qarin wa muhtadun setan senantiasa menyesatkan dia dan tanpa sadar dia menyatakan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala pertanyaannya kenapa kita takkorup kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan cara apa kita takkorup kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita harus takkorup kepada Allah? Karena musuh bebuyutan kita tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan kita semua. Siapakah musuh bebuyutan kita sesungguhnya? Yaitu setan ketika iblis difonis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk neraka jahanam selama-lamanya dia bukannya bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala malah berdoa anzirni ila yaumi tangguhkan kematianku sampai hari kiamat kemudian tujuannya apa dinyatakan dalam ayat selanjutnya pada surah al-hijr La uzayyinanna lahum fil ar. aku akan hiasi dunia wala ughwiannahum ajma'in dan aku akan menyesatkan banyak manusia untuk menjadi teman iblis kelak di neraka jahannam wal ya'dhu billah Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari wasilah atau media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah tawajjahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah. Wajahidu fi sabilihi dan bersungguh-sungguhlah di jalannya agar kalian menjadi orang yang beruntung. Hadirin sidang Jumat ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan apa media kita korup kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu bil faraidhi wan nawafil. Dengan melaksanakan berbagai kewajiban dan perintah dari Allah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat wajib dan juga dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat sunnah atau nawafil. Taqarrub dijelaskan oleh Allah dalam hadis qudsinya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua untuk senantiasa bertaqarrub mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. قال عز وجل وما يزال العبد الذي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها Seorang hamba akan selalu melakukan Pendekatan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara melakukan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang bisa mendengarkannya. Aku akan jadi penglihatannya yang bisa melihat dengannya. Aku akan menjadi tangannya yang bisa bertindak dan aku akan menjadi kakinya yang bisa berjalan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan bila seorang hamba mendekat kepada Allah, Allah pun akan mendekat. Bila kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah mendekati kita sedepa. Kita kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berjalan Maka Allah mendekatkan dirinya kepada kita dengan cara berlari Hadirin sidang jumlah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dewasa ini tantangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan Dalam bentuk persaingan global akan semakin keras dari waktu ke waktu karena itu perusahaan harus memiliki karyawan-karyawan yang tangguh. Di sini mahabbah yang diraih melalui taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi unsur teramat penting yang harus dimiliki oleh setiap karyawan. Para karyawan yang memiliki mahabbah dan memeliharanya dengan cara taqarrub ila Allah akan selalu berusaha memberikan dedikasinya yang terbaik kepada perusahaannya karena melalui itu mereka dapat melakukan pekerjaan yang bermanfaat dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia, dan itu mereka yakini sebagai jalan yang terbaik untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sidang jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ini kita sering mempersepsi bahwa kalau kita bekerja untuk mencari penghidupan kita, itu adalah urusan dunia. Padahal, bagi seorang mukmin, orang yang beriman, bekerja pun adalah ibadah. Karena itu, ibadah, maka Allah memerintahkan kepada kita dalam berbagai macam ayat yang bertebaran di dalam beberapa surat untuk senantiasa mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala yang bertebaran juga di muka bumi ini sebagaimana tercantum di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bunyinya rajim fa fil ardi wa min fadlillah apabila kalian sudah menunaikan ibadah salat fil ardi wa min fadlillah. Maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini untuk mencari karunia yang telah Allah berikan. Tapi jangan lupa wadhkurullaha Ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya bekerja semata untuk mendapatkan penghasilan sehingga dia mendapatkan kehidupan dunia yang sementara ini Tapi Allah ingatkan kita juga dengan kata-kata wazkurullah kathiro. Ingatlah Allah sebanyak banyaknya. Bukankah kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? La alaikum tuflihun agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin sidang Jumaat ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda dalam salah sebuah hadisnya yang artinya tak seorang pun yang makan lebih baik dari hasil usahanya sendiri. Wa inna nabiyallahu Daud alaihi salam kana yakulu min ta'am min amaliyadih. Karena Nabi Daud alaihi salam yang seorang nabi pun beliau makan sehari-hari dari hasil usahanya sendiri. Nabi Dawud adalah seorang raja di negerinya Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berpuasa Yang kita kenal dengan puasa Dawud Satu hari puasa Kemudian besok harinya tidak Besoknya puasa lagi, besoknya tidak Itulah yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihi salam Sampai akhir hayatnya Walaupun beliau adalah seorang Nabi Yang intens selalu beribadah kepada Allah Dan juga beliau adalah seorang Raja Tetapi beliau terkenal Adalah pekerja yang sangat hebat Bahkan dan beliau tidak pernah malu melakukan pekerjaannya itu Apa pekerjaan Nabi Dawud alaihi salam Disebutkan di dalam Al-Quran pekerjaannya adalah wa alanna lahul hadid yaitu membentuk besi untuk dijadikan senjata tetapi kelebihannya adalah kalau orang lain membentuk besi yang masih mentah dengan api tetapi Nabi Daud alaihi salam cukup dengan tangannya sendiri dia membentuk Hadirin sidang Jumat ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena Bekerja adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, agar bekerja mendapatkan pahala bukan hanya gaji di akhir bulan, tetapi juga kita berkeinginan agar usaha dan kerja kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Hendaknya dalam bekerja kita ikhlas mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, terkadang tidak tercapai, bahkan jauh dari pengharapan kita. Bukankah setiap karyawan yang bekerja di perusahaan manapun ingin agar pangkatnya, jabatannya naik, kemudian gajinya pun bertambah? Tetapi keinginan tinggal keinginan, kalau kerja kita hanya karena ingin mencapai jabatan yang tinggi, memperoleh uang yang besar, tetapi itu tidak dapat kita raih, justru yang ada malah kekecewaan. Orang yang senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk kita biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir karena pada kekuasaannya seluruh kebaikan karena dialah zat yang maha kuasa apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik yakini apa yang menurut Allah baik pasti baik juga untuk kita oleh karena itu hendaknya dalam Bekerja, kita niatkan semata-mata hanya mencari keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak nanti di akhirat kita juga akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Kita saling, sering mempersepsi salah bahwa kerja ini hanyalah urusan dunia, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan gambaran dalam sebuah hadisnya kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah berapa banyak amalan atau pekerjaan yang bersifat dunia kemudian berubah menjadi amalan-amalan akhirat maksudnya dengan mengerjakan itu kita mendapat pahala karena semata mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala bihusnin kita mendapatkan pahala itu karena baiknya niat walaupun kita bekerja di sebuah perusahaan tapi kalau niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah mendapatkan pahala dan kata Rasulullah tidak sedikit orang yang mengerjakan amalan-amalan akhirat tetapi justru amalan-amalan akhirat itu di mata Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan-amalan dunia artinya tidak berbuah pahala kenapa? bisu inniyah karena niatnya yang buruk hadirin sidang jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir yang harus kita camkan dan kita perhatikan bekerja selain untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bekerja adalah juga menggugurkan dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amsa kallan min amal yadihi amsa maghfuran lahu." Rawahut Tabarani, barang siapa yang di sore hari kelelahan setelah bekerja, maka sore hari itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minadh-dhunubi la dhunuban la tukaffiruha as-salatu wala as-siyamu wala, wala al hajj wala al-umratu." Wa ma tukaffiruha ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-humum fi talabil ma'isyah Rawahu tabarani Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak bisa dihapus dengan cara salat, puasa, haji dan umrah. Kemudian para sahabat bertanya, "Lalu apa yang bisa menghapus dosa-dosa kita itu?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, letih dalam mencari penghidupan sehari-hari. Mudah-mudahan khutbah ini memberikan pencerahan kepada kita semua dan mudah-mudahan kita dapat merubah niat kita bekerja semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita dapatkan berkah dunia akhirat barakallahu li walakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur rahim wa qurrubighfir warham wa anta khairur rahimin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: <سؤال> إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وَدَخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيمُ يَا سَتَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة